pengguna Samsung, pada video kali ini kami akan membagikan panduan tentang cara menonaktifkan unduh otomatis software update atau update perangkat lunak pada perangkat Galaxy Note 20 Anda. Metode ini memungkinkan Anda untuk menonaktifkan otomatis unduhan pembaruan perangkat lunak bila tersambung pada jaringan Wi-Fi. Langkah pertama, masuk ke dalam pengaturan. Kemudian pilih update perangkat lunak. Langkah terakhir, ketuk satu kali pada pilihan unduh otomatis lewat Wi-Fi untuk menonaktifkan.